Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bikin kopi dalgona ya. Tapi aku menggunakan, nah ini yang biasanya orang menggunakan susu, aku menggunakan kopi juga. Aku pakai Good Day Vanilla Latte. Good Day Vanilla Latte. Aku bikin 2 gelas, jadi 2. Oke. Jadi kopi ini rong porsi gue nih, rong sendok. Bilang sendok. Tentang sendok enak. Ih, lagi minum. Gak apa-apa. Karena kita pecinta kopi, jadi kopi tambah kopi ya. Ini nanti biar jangan terlalu panas masih, tapi kita juga nggak mau dingin. Segini aja. Kita siapkan yang buat bikin dalgonanya ya. Ini aku menggunakan kopi ini. Ini made in Amerika ya, karena ini aku dikasih sama majikanku dari Amerika. Nah, ada gula, terus nggak ada bahan lain ya, ini cuma bahan ini aja, 2 bahan, terus nanti ada air panas. Oke, next. Kopinya coba berapa? Kita ini nggak sesuai aturan. Oke, kita coba berapa gitu ya. Sendok gede ya, 2 sendok. Oke, 2 sendok. Gulanya berarti 4 sendok. Aja lah, kalau kan. Ya, oke, kita dalam. Gulanya 3 sendok ya. Nah, 3 sendok. Next. Airnya baru mendidih, kita coba 2 sendok lah ya, atau nanti 3 sendok. Ini baru saja mendidih. Baru ambil. Oke. Okay. Kebanyakan ya, taruh sini aja dulu. Kita kocek coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba beberapa menit itu udah jadi seberapa jadi. Jadi ini murni, cuma pakai kopi sama gula pasir aja. Tapi ini gula pasirnya yang kasar ya. Coba kita yang kasar. Terus kopinya juga khusus kopi yang ini. Kita belum coba kopi yang lain. Tapi ya cobalah. Ini pakai, sebenarnya ada yang cuma pakai garpu atau sendok. Ini kita pakai pengocok. Udah mulai hancur-hancur, sehancur hati. Ini sengaja nggak aku pause, coba kira-kira seberapa lama gitu ya. Ini jadi lembung ya. Sebenarnya tadi siang kita udah nyoba, tapi aku takut gagal, jadi nggak di-shooting. Nah, sekarang pingin nyoting gitu, coba sekali lagi dengan resep yang berbeda gitu. Kita pakai ukuran yang berbeda lagi, tanpa takaran, hanya mengasal-asal, mengira-ngira. Karena kita kan suka kopi dan suka manis sama-sama. Kita tuh buat 2 orang di sini. Ya, coba di situ.
salah para gantiannya. Kelihatannya udah mulai capek yang ngocok. Gantiannya. Udah mulai mengembang sih. Kocokannya lemes. Kocokannya lemes kalau sih ngocok lemes. Tapi udah mulai mengembang tuh, udah mulai coba di ini. Masih belum kita lagi. Berarti ini kurang banyak pakai minyak sih, banyak minyak. Arton banyak. Ya sekitar 3 menit. Udah mulai ada perubahan gelembung-gelembung ya. Kebresi ngocok kayak sih bener lah. Kebresi? Mesti mandan anak-anak bener. Aduh siapa? Emang ya sok ngocok. Ya oke. Okay. Searah weh. Saya nggak pernah ngocok soalnya. Kayak gini ya. Kameranya di sini. Coba. Udah ada mulai ada perubahan. Ini yang ngocok 2 orang, geng. Ya seperempat jam paling enggak ini 4 menit ngocok ya. Enggak apa-apa kecil ya nih. Enggak apa-apa. Bis cak ento udah perkiraan. Coba ini di ntar di apa udah ini cuman karena gulanya sih ngasih kaya ngasih keton ya ini makan kriuk kriuk sensasinya kriuk sensasi kriuk kriuk. Kelalen yakin maaf lah. Sebenarnya sih udah jadi cuman ini karena gula pasirnya pakai yang kasar. Kita nggak punya gula pasir yang halus. Jadi kita tuh menggunakan seadanya ya. Apa yang ada ya udah gitu nggak usah mengada-ngadakan karena ya kita apa kan adanya. Ya kita orangnya nggak terlalu apa sih yang nggak ada tuh harus ada gitu karena kita bukan orang yang jualan mencari untung bukan. Berapa menit ini? 6 menit mau dikocok berapa menit? Sebenarnya sih ini udah bisa tuh kan. Mana sih kelihatan dari kulitnya nggak bisa keluar keluar pisang kangisat cat kangisat kulitnya masih kasar nggak apa-apa karena kita tuh suka manis. Ini kan udah banyak kan? Sebenarnya udah jadi ini. Tapi enggak apa-apa. Santui, santui, santui. Ntar aku diledakin sama temanku, pakai tenaga kuda katanya. Enggak apa-apa. Ini kan keduren, anjir kenapa? Sepuluh menit apa? Sebenarnya sih
Ada yang cuma 3 menit jadi sih, ini karena gulanya kasar jadi ini udah jadi loh sebenarnya. Ya udahlah itu kan. Ya udah selera kriuk-kriuk. Karena kita suka yang kriuk-kriuk katanya. Ya udah coba matiin. Ini aku taburi Milo.